Ya Rabbi, Nabi Musa tanya, Ya Allah, bagaimana pula tanda bagi orang yang kau benci, Ya Allah? Orang yang kau benci. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, aku letakkan tanda pada orang yang aku benci ada dua. Yang pertama, dia tak minat, tak suka untuk mengingati aku. Dia lupa aku. Biarkan dia lupa aku, supaya aku juga lupakan dia. Kita jangan ingat kita lupa zikir pada Allah ni kerana mungkin kita yang malas dan sebagainya. Tapi lebih besar bahayanya adalah bila Allah benci, tak nak bagi kau sebut nama aku, tak nak bagi kau ingat peringatan aku. Biarlah kau jauh daripada aku. Tanda yang kedua, ya Allah, dia sentiasa minat bergelumang dengan dosanya. Dia lebih rasa selesa dengan maksiat pada Allah. Dia lebih rasa tenang dengan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia rasa happy. Dia rasa tak ada salah apa pun. Buat tinggal semahyang pun tak ada apa. Dapat makan, dapat harta, dapat duit, dapat itu, dapat ini, okey je. Pun tak ada masalah. Jauh daripada Allah, wal'iyadzabillah.